Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel Nathan Aditya Nugraha. Saat ini aku berada di PCL 44. Nah, aku mau nyegat kereta api Doho yang kabarnya hari ini kereta api Doho menggunakan lokomotif yang bisa kobong. Tapi ini nggak tahu nanti masinisnya support untuk ngobongin apa enggak. Lokomotifnya yaitu CC 040307 Depo YK CC 04. Biasanya aku nyegat lokomotif kobong antara CC 01 kalau nggak CC 03. Nah, ini aku coba CC 04, katanya bisa kobong. Kita lihat aja nanti ya, semoga aja masinisnya support. Lokomotif tersebut itu dinas kereta api Doho K361. Harusnya Depo YK itu dinasnya kereta-kereta di area Jogja ya. Ini malah dinas lokalan di area Surabaya. Mungkin lokomotif cadangan di Surabaya ya, dibuat cadangan. Ya udah, kita tunggu kereta apinya datang dulu, kemudian kita kejar ke PCL 45 untuk ngerekam kobongnya di sana. Oke, ini PCL 44 sudah menutup persiapan kereta api Doho KA361. Nah, setelah doanya lewat, aku akan langsung kejar ke PCL 45 di sebelah barat stasiun Mojokerto ya. Oke, ini keretanya. Oke, keretanya sudah lewat dan lokomotifnya benar 040407, langsung aja ke PCL 45 ya. Oke, sudah sampai di PCL 45. Ini kereta api Doho, langsung berangkat ya. Semoga aja bisa kobong ini. Mantap. Mantap, kobong rupanya bisa ya, dan masinisnya support juga kobongnya di sana tadi. Oke, kita hunting kereta api selanjutnya ya di PCL 44 lagi, hunting Cenggala dan Logawa. Oke, kita kembali lagi ke PCL 44 untuk hunting kereta api Cenggala dan Logawa, dan mungkin Logawa nanti aku kejar ke PCL 45 lagi ya, karena kalau misalnya nggak ngejar durasinya nggak cukup, nanti durasinya terlalu pendek. Oke, ini tadi sudah kentah dengan kereta api Cenggala, baru saja berangkat dari stasiun Tarik ya. Kurang lebih 8-10 menit lagi akan tiba dan melintas di PCL 44. Kereta api Cenggala sudah lewat, kita tunggu kereta api selanjutnya atau kereta api Logawa dari Jember ke Purwokerto. Kereta api Logawa berada 15 menit di belakang kereta api Cenggala tadi ya. Kita tunggu aja. Oke, ini persiapan kereta api Logawa PLP 247B dari Jember ke Purwokerto masuk stasiun Mojokerto. Nah, setelah keretanya lewat di PCL 44, aku langsung ke PCL 45 untuk ngerekam berangkatnya.
kita juga dua kali juga ya sama doho, sama seperti doho tadi. Ini keretanya muncul. Longhot ya. PCL 45 ya. Oke teman-teman, aku sudah di PCL 45 dan kereta di Logawa persiapan berangkat. Nah udah bunyikan klakson kan. Kita tunggu keretanya gerak. Oke, kereta api Logawa PLB 247V sudah berangkat dengan lokomotif CC001 Long Hood 8314 ya serinya di Bendok WWT atau Purwokerto. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nanti lokomotif kobong di kereta api Doho tadi yaitu CC040307, yang dimana CC04 sebenarnya dikenal sebagai lokomotif komputerisasi yang tidak memungkinkan untuk kobong, tapi mungkin sudah diubah ya mesinnya jadi bisa kobong. Sampai terakhir tadi kereta api Logawa, sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya. Terima kasih.